Namo Buddhaya Sotihotu, salam sejahtera buat Anda beserta keluarga. Minggu 7 Juli 2024, pukul 8.45, Indonesia bagian Barat, Umat Buddha Wihara, Ratana Graha Perumahan Greenville, Blok AL nomor 2-4, untuk melakukan kegiatan Pindah Patah. Pindah Patah adalah tradisi kehidupan para bhikkhu untuk mendapatkan kebutuhan akan kehidupannya. Dan Pindah Patah juga menjadi kesempatan bagi umat melakukan perbuatan baik, mengembangkan kemurahan hatinya. Jika ada kesempatan diadakan Pindah Patah, umat yang mempunyai keyakinan dan pemahaman akan nilai kebajikan dari perbuatan baik, digunakan kesempatan yang ada pelaksanaan Pindah Patah sebagai sarana untuk berbuat kebajikan. Ciri dari orang yang pasif dalam melakukan perbuatan baik, menunggu jika ada kesempatan atau jika ada hari baik akan digunakan untuk berbuat kebajikan. Lain dengan orang yang aktif dalam kebajikan, bukan menunggu dan mencari hari baik, tetapi menggunakan setiap waktu digunakan untuk berbuat baik dan mencari kesempatan. Kesempatan akan digunakan melakukan perbuatan baik. Akan lain lagi dengan ciri orang yang proaktif dalam kebajikan. Selain setiap waktu digunakan untuk berbuat baik bagi dirinya, juga untuk memberi informasi kepada orang lain, mendorong orang lain agar ikut serta dalam kebajikan. Itulah ciri dari orang yang proaktif melakukan kebajikan, bukan hanya melatih dirinya agar melakukan perbuatan baik, tetapi juga mengajak, mendorong, dan memberi teladan orang lain agar melakukan perbuatan baik. Pindah Patah hendaknya dipahami sebagai sarana untuk berbuat kebajikan bagi bhikkhu maupun umat yang telah berbakti. Karena apa yang kita cari dan kita dapatkan dalam kehidupan ini berupa kebendaan atau materi, pada saatnya kita tinggal, yang kita lakukan akan kita bawa.